masih berhubungan sama mantan suami kamu, itu tandanya kamu masih ngasih harapan buat dia. Kak, demi Allah kakak jangan ngomong kayak... Gak usah bawa-bawa Tuhan. Udah tahu kamu bikin dosa, pakai bawa-bawa Tuhan. Iko, ini gimana? Mama khawatir sekali sama Bella kok. Mama takut terjadi apa-apa sama Bella. Ma, Mama tenang dulu aja ya. Mama tenang, kita harus yakin, Ma. Kalau Pak Reno bisa menyelesaikan masalahnya, kita harus yakin. Ya, Ma, ya. Dan lo, Viv, lo sebaiknya pergi dari sini. Karena kehadiran lo di sini itu malah memperkeruh keadaan. Lo pergi dari sini. Kak, aku khawatir sama Bella. Dan aku ingin Kak Iko sama Ibu melakukan sesuatu. Viv, Bella itu sudah punya suami, Viv. Dan suaminya yang akan melindungi Bella bukan lo, Viv. Gue sebenarnya bingung sama lo, Viv. Lo tuh maksudnya apa sih? Lo kenapa mau ikut campur urusan Bella? Kenapa, Viv? Aku hanya ingin lihat Bella bahagia. Lo lebih baik jujur sama gue, Viv. Karena gue tahu lo ingin merebut Bella dari Reno, kan? Iya, kan? Makanya lo sok baik sama Bella. Jujur sama gue. Demi Allah, Kaiko. Aku sudah mengikhlaskan Bella. Yang aku inginkan sekarang adalah Bella baik-baik aja. Dan dia hidup bahagia. Aku pikir selama ini dia akan bahagia hidup bersama dengan Reno. Itu juga kan yang Kak Iko sama Ibu mau kan? Iya kan? Tapi ternyata enggak. Sekarang kondisinya beda. Bella ternyata tidak bahagia. Dan Kak Iko sama Ibu mau diam aja. Kalau aku tidak akan tinggal diam. Viv, jangan sok jadi orang baik, Viv. Jangan sok jadi orang baik. Terus gimana dengan dulu, Viv? Gimana dulu sewaktu lo masih sama Bella? Gimana, Viv? Bella lebih menderita dari ini, Viv. Bella lebih menderita dari ini. Lo harus... Udah. Maksud Afif itu baik kok. Ma, kalau memang Afif punya niat baik sama Bella, gak usah ikut campur urusan Bella, Ma. Gak usah ngurusin Bella lagi. Karena sekarang keadaan udah beda, Ma. Bella sudah menjadi istri Reno. Itu keadaannya yang sekarang. Viv, dan kalaupun sekarang Bella menderita gara-gara kakaknya Reno, itu semua gara-gara lo. Bukan karena kakaknya Reno. Jadi gue minta sama lo. Lo harus percaya sama Reno. Lo percaya bahwa Reno bisa mengatasi masalah ini. Karena Reno mencintai Bella dengan tulus, tanpa syarat.